Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro Sore bersama saya Zakia Arfan dan berbagai informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk menemani sore hari Anda. Langsung kita mulai, inilah Metro Sore selanjutnya. Pemirsa, suasana kota Jakarta hari ini berlangsung normal, padahal sempat ada isu rencana aksi unjuk rasa. Meski tidak ada aksi unjuk rasa, kepolisian tetap melakukan penjagaan di sejumlah lokasi vital di ibu kota. Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin mengunjungi pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat untuk bertemu dengan para kiai dan santri. Dalam pertemuan, Wakapolri meminta doa kepada para kiai untuk keselamatan bangsa datang untuk menjalani aksi mereka dengan menggelar doa bersama untuk keutuhan bangsa. Sementara itu, Ketua MUI Jawa Tengah meminta agar umat muslim Jawa Tengah tidak ikut berunjuk rasa di Jakarta pada 2 Desember mendatang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini membuka pameran waralaba dan UKM yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.